Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Ada dua tempat Yang dilarang oleh Rasulullah SAW Untuk dijadikan tempat buang hajat Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Jauhilah oleh kalian dua tempat yang bisa mendatangkan laknat." Para sahabat bertanya, "Apakah dua penyebab laknat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang membuang hajatnya di jalan yang dilalui oleh manusia dan tempat berteduh mereka. Islam sangat menegaskan bahwa kezaliman merupakan tindakan yang sangat tercela." dan membuang hajat di tempat tersebut adalah salah satu bentuk kezaliman. Sungguh agama Islam ini sangat sempurna dan syariat-syariatnya sangatlah indah. Mulai dari perkara jihad hingga perkara buang hajat pun dibahas. Syukran. Wabillahi wal hidayah. Thumma warahmatullahi wabarakatuh.